Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aristim Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan cara buat foto menjadi video keren di APK KineMaster ya. Nanti untuk bahan-bahannya akan saya sediakan di kolom komentar paling atas, teman-teman bisa cek dan download saja. Dan nanti untuk hasil videonya seperti di intro tadi, itu adalah judul lagunya DJ Lati Trap ya, yang versi trap itu keren sekali menurut saya. Nah nanti teman-teman bisa pakai headset ya untuk mendengarkannya lebih mantap lagi, nanti teman-teman bisa dengarkan saja. Nah di sini jika teman-teman sudah siap, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini teman-teman bisa tambahkan aspek rasio 1:1 seperti ini. Lalu teman-teman bisa pergi ke pengaturan, ubah durasinya menjadi 1,5 ya. Nah saya klik saja. Lalu teman-teman bisa tambahkan 7 foto saja di sini, hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika sudah teman-teman bisa zoom yang di bagian depan ya, seperti ini. Zoom saja yang di bagian depan semuanya. Nah, seperti ini. Langsung di zoom saja di sini. Nah, yang di bagian depan ya. Semuanya. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan transisi di sini. Tambahkan saja yang reminiscence ya di sini teman-teman. Transisi yang reminiscence ini, tambahkan yang nomor 1 untuk durasinya 0,3 semuanya ya teman-teman. Jika sudah checklist, geser ke paling kiri. Nah, seperti ini. Transisi reminiscence yang nomor 1 durasinya 0,3 semuanya. Jika sudah geser ke paling kiri. Nah, jika sudah nanti teman-teman bisa pergi ke awal lalu klik lapisan lalu media. Teman-teman bisa tambahkan video yang sudah saya siapkan lalu geser ke paling bawah. Lalu ekstrak audio, kita menambahkan lagunya ya, lalu hapus untuk videonya. Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan fotonya lagi. Tambahkan saja 16 foto yang berbeda ya di sini teman-teman. Hitung saja 16 foto yang berbeda. 1 2 3 16. Nah, jika sudah teman-teman bisa zoom yang di bagian belakang ya sekarang. Foto yang ke-16 ini, zoom saja yang di bagian belakang semuanya seperti ini. Nah, yang di bagian belakang semuanya ke-16 foto ini ya, klik saja pen zoom ini, lalu zoom saja yang di bagian belakang di sini. Nah, jika sudah teman-teman zoom semuanya yang di bagian belakang, teman-teman bisa pergi ke awal lalu klik transisinya ya di sini ke 16 foto ini. Teman-teman bisa tambahkan yang RGB style ya di sini. Untuk yang 16 foto ini tambahkan yang RGB style. Mulai saja dari yang nomor 1, jika sudah nanti teman-teman bisa balas yang nomor 3. Jika sudah nanti teman-teman bisa balas lagi yang nomor 2 lalu balas yang nomor 4 ya di sini. Nah, seperti ini, tambahkan yang nomor 1. Durasinya 0,1 ya, teman-teman. Semuanya 0,1. Jika sudah geser ke paling kiri. Lalu jika sudah teman-teman bisa balas yang nomor 3 di sini. Nah, seperti ini 0,1 lalu geser ke kiri. Jika sudah teman-teman bisa balas lagi yang nomor 3 di sini. Nah, balas lagi yang nomor 2 di sini, lalu geser ke paling kiri. Nah, lalu teman-teman bisa balas yang nomor 4 ya. Nah, seperti ini, lalu geser ke Nah, jika sudah teman-teman tambahkan untuk transisinya yang reminiscence yang RGB style tadi, yang nomor 1 dan 3 lalu 2 4, lalu teman-teman sudah zoom yang di bagian belakang. Di sini teman-teman bisa tambahkan fotonya lagi sebanyak 9 foto yang berbeda ya, teman-teman.
Hitung saja 9 foto yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, jika sudah foto yang ke-9 ini, teman-teman bisa zoom yang di bagian belakang juga ya, di sini semuanya. Nah, yang di bagian belakang seperti ini, zoom saja. Lalu jika sudah, teman-teman bisa tambahkan efek transisi ke 9 foto ini. Teman-teman bisa tambahkan yang reminiscence ya di sini. Tambahkan yang nomor 1 lalu durasinya 0,1 ya, mentokkan saja ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu geser saja ke kiri. Nah, teman-teman bisa tambahkan saja yang reminiscence yang nomor 1 untuk durasinya 0,1 ya semuanya. Seperti ini. Nah, lalu geser ke kiri. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengerti, akan saya tambahkan dulu, teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah foto yang terakhir ini, jangan lupa teman-teman bisa geser ke paling kiri juga seperti ini ya. Nah, jika sudah, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pergi ke pengaturan lagi. Nah, seperti ini, lalu ubah durasinya menjadi 0,1 ya, teman-teman. Nah, seperti ini, mentokkan saja ke kiri. Jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan 3 foto yang berbeda. Hitung saja. 1 2 Nah, kenapa ke sini? 1 Sudah berapa ini? 1, 2, 3 ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,4 sekarang. Lalu tambahkan 1 foto saja. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,1 seperti ini. Lalu tambahkan 1 foto. Lalu teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,2. Nah, seperti ini 0,2, lalu tambahkan 2 foto yang berbeda, 1, 2. Nah, lalu ketuk saja yang di bagian belakang, checklist. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan klip grafis ya, yang di foto ini. Tambahkan saja yang Halloween Party dari APK Beijing ya, tambahkan nomor 5. Nah, seperti ini, semuanya. Yang Halloween Party yang nomor 5 dari APK Beijing, nah seperti ini. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengerti, akan saya tambahkan dulu, teman-teman bisa tambahkan saja. Oke guys, jika sudah teman-teman tambahkan yang efek Halloween partinya yang nomor 5 ke foto yang ini, kita keluar dari project ini dulu ya teman-teman. Kita akan membuat beat yang cepat sekali itu. Nah, keluar saja seperti ini, lalu tambahkan aspek rasio 1:1 seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan fotonya, pilih saja di sini. Akan saya contohkan foto yang ini. Nah, jika sudah checklist, lalu geser, mentokkan saja ke paling kiri ya seperti ini, sampai tidak bisa digeser. Jika sudah, teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang OLD Fang ya di sini. Nah, yang ini tambahkan saja yang nomor 1. Lalu teman-teman bisa klik fotonya seperti ini, lalu klik duplikat ya sebanyak 15 kali atau 20 kali ya teman-teman. Nah, duplikat saja, hitung saja 1, 2, 15. Nah, 15 kali ya. Jika sudah, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung save saja ya seperti ini. Lalu untuk ukurannya ini terserah teman-teman. Nah, ekspor saja. Nah, teman-teman bisa buat foto yang sudah saya jelaskan seperti ini sebanyak 4 kali ya teman-teman. Tambahkan 4 kali foto yang berbeda. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan 4 kali, lalu hapus saja yang tadi itu. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali ke project awal ya yang tadi. Oke guys, jika sudah di sini teman-teman bisa ikuti saya saja ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan hasil
editan foto yang efek getar cepat tadi yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, masukkan saja di bagian sini. Nah, akan saya contohkan yang ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa kontrol kecepatan ya, ubah menjadi 1,5 ya di sini. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa potong di durasi 10.261 ya, potong saja ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita apply sebentar di sini. Nah, nanti ada efeknya getar cepat sekali sih ya. Ini keren sekali menurut saya efek getarnya. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa pergi ke pengaturan. Lalu ubah durasi menjadi 0,5 di sini. Lalu teman-teman bisa tambahkan foto yang sama ya, seperti efek getar ini. Nah, setelahnya ini teman-teman bisa tambahkan foto yang sama seperti ini, 0,5. Jika sudah teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,3 ya. Nah, mulai dari sini foto yang berbeda sekarang. Satu, tambahkan satu saja. Lalu teman-teman bisa ubah menjadi 0,4, tambahkan satu foto di sini. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ubah menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan satu foto saja. Jika sudah teman-teman bisa tambahkan 0,8 ya, ubah saja 0,8 di sini. Nah, seperti ini, lalu tambahkan satu foto. Nah, jika sudah, ketuk saja yang di bagian belakang ini. Nah, untuk durasinya akan saya tulis di kolom di layar ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saya saja tadi. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa ingat-ingat untuk durasinya akan saya tulis di layar. Dan akan saya jelaskan langsung untuk klip grafisnya ya, karena nanti klip grafisnya sama dan kita akan mengulanginya lagi nanti. Nah, yang di bagian efek getar ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang Halloween Party ya di sini. Nah, tambahkan yang nomor 5 yang di efek getar ini. Nah, foto yang selanjutnya ini teman-teman bisa tambahkan yang Sweetlist yang nomor 5. Nah, seperti ini yang ke depan. Lalu teman-teman bisa balas yang Kalmi DJ ya di sini, nomor 4. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan yang Halloween Party yang nomor 5 ya. Nah, seperti ini. Kita play sebentar. Nah, foto selanjutnya ini teman-teman bisa balas yang Kalmi DJ sekarang, yang nomor 4. Jika sudah, foto yang terakhir ini teman-teman bisa tambahkan yang Halloween Party yang nomor 5. Nah, untuk urutan klip grafisnya sudah saya tulis di layar, dan apa, durasi fotonya sudah saya tulis di layar ya. Nanti teman-teman bisa ulangi saja seperti ini, klip grafisnya sama urutannya di sini. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan efek getar yang sudah teman-teman buat tadi yang berbeda ya. Nah, akan saya contohkan yang ini sekarang. Lalu teman-teman bisa kontrol kecepatan, lalu ubah durasinya menjadi 1,5 seperti ini ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa potong di durasi 13.675 ya di sini, potong saja ke kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan durasinya yang seperti saya yang di awal tadi ya, dan klip grafisnya sama di sini. Nah, di sini akan saya tambahkan dulu, teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan efek getarnya lagi. Jika yang sebelumnya sudah teman-teman tambahkan klip grafisnya. Nah, tambahkan efek getarnya lagi di sini yang berbeda ya sekarang. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Jika sudah teman-teman bisa kontrol kecepatan lagi di sini, ubah menjadi 1,5. Lalu teman-teman bisa potong di durasi 17.127 ya, potong saja ke kanan. Nah, jika sudah teman-teman bisa tandai fotonya seperti ini.
di durasi 19.735, teman-teman bisa tandai saja. Nanti kita akan berhenti di sini ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan fotonya lagi. Durasinya sama ya seperti yang di awal. Nah, seperti ini nanti klip grafisnya juga sama yang seperti di awal ya. Akan saya tulis di layar. Di sini akan saya tambahkan dulu. Nah, otomatis pas ya yang teman-teman tambahkan tadi, otomatis pas sudah di sini. Nah, foto yang terakhir ini teman-teman bisa potong saja di durasi 19.714 ya, teman-teman. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan fotonya lagi. Pergi saja ke pengaturan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 1,5 ya teman-teman. Nah, 1,5 seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan 7 foto yang berbeda. Hitung saja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jika sudah teman-teman tambahkan 7 foto tadi, kita tambahkan efek transisi ke 7 foto ini ya. Mulai saja dari durasi 21.214 ini ya. Teman-teman bisa tambahkan transisi yang reminiscence yang nomor 1. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama ini durasinya teman-teman bisa ubah menjadi 0,1 3 kali ya. 0,1 3 kali. Nah, jika sudah geser ke paling kiri. Nah, jangan lupa yang terakhir teman-teman bisa geser ke paling kiri juga ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini 0,1 3 kali, seterusnya ini 0,3 3 kali ya teman-teman. Lalu fotonya yang di bagian belakang teman-teman zoom. Nah, kita play dulu dari klip grafis yang sudah teman-teman tambahkan tadi. Nah, dari sini. Jika sudah teman-teman bisa pergi ke bagian sini, kita akan menambahkan fotonya lagi. Teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,1 ya sekarang. Nah, mentokkan saja ke kiri. Jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan 3 foto ya yang berbeda. Tambahkan 3 foto yang berbeda di sini. 1, 2, 3. Nah, jika sudah teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,2 ya sekarang. Nah, seperti ini. Jika sudah tambahkan 7 foto yang berbeda di sini, hitung saja. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di foto ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang Halloween party semuanya ya, teman-teman. Nah, tambahkan saja ya klip grafis yang Halloween party semuanya di sini. Yang nomor 5. Nah, seperti ini semuanya. Nah, yang nomor 5. Jika teman-teman sudah paham, akan saya tambahkan dulu di sini. Teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah teman-teman tambahkan untuk klip grafisnya yang Halloween party ke foto yang sudah teman-teman tambahkan barusan, teman-teman bisa pergi ke bagian sini lalu tambahkan efek getar yang sudah teman-teman buat tadi ya. Nah, tambahkan saja yang ini yang berbeda. Jika sudah teman-teman bisa kontrol kecepatan di sini lalu geser ke 1,5. Nah, seperti ini, kita play sebentar. Nah, lalu teman-teman bisa potong saja di durasi 23.996 ya. Potong saja ke kanan seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa potong saja di bagian situ tadi. Lalu teman-teman bisa ulangi lagi ya untuk urutannya dan klip grafisnya sama yang seperti di awal tadi ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan lalu tambahkan klip grafisnya sekalian. Nah, di sini akan saya tambahkan dulu, teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan lagi untuk
efek getarnya di sini. Nah, seperti ini, tambahkan yang berbeda ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa kontrol kecepatan lalu geser ke 1,5. Jika sudah teman-teman bisa potong di durasi 27.450 ya, potong saja ke kanan seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa geser paskan durasinya. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa tambahkan durasi fotonya lagi sama ya di sini, dan teman-teman tambahkan klip grafisnya sekalian. Nah, jika sudah teman-teman tambahkan klip grafisnya dan fotonya, teman-teman bisa masukkan efek bit cepatnya lagi di sini. Nah, seperti ini, lalu teman-teman bisa kontrol kecepatan lagi lalu geser ke 1,5. Jika sudah di sini teman-teman tidak perlu menggesernya lagi ya, karena sudah pas ini ya. Nah, tandai saja seperti ini, lalu jika sudah teman-teman bisa masukkan fotonya yang sudah seperti di awal tadi, dan klip grafisnya sama ya di sini. Nah, jika sudah di foto yang terakhir ini, teman-teman bisa tambahkan efek getarnya yang di bagian terakhir. Nah, yang terakhir ya ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa kontrol kecepatan 1,5. Nah, lalu teman-teman bisa potong saja di bagian akhir lagu seperti ini, atau geser saja seperti ini. Lalu untuk hitamnya ini hapus saja. Itu ya teman-teman, jika sudah teman-teman bisa langsung ekspor saja seperti ini. Untuk ukurannya ini terserah teman-teman, lalu ekspor saja. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share ya pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.